Sekarang 22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam ajid ala dhalika shay'an a adkhulul jannah qala na'am. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu hai Rasulullah kalau aku salat 5 waktu, aku juga berpuasa Ramadan, aku juga menghalalkan yang halal, ya, meyakini akan kehalalannya. Aku juga mengharamkan yang haram. Artinya aku menjauhi yang haram. Apakah aku akan masuk surga? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya. Kamu akan masuk surga." Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, kita ambil dari hadis ini beberapa faedah, ya. Faedah yang pertama itu istihbabu su'ali ahli ilm. Ya, yaitu disunnahkan atau sangat dianjurkan kita bertanya kepada ahli ilmu dalam permasalahan-permasalahan yang kita butuhkan, ya. Sebagaimana kita pernah jelaskan bahwa yang namanya bertanya kepada ahli ilmu itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ya. Apa itu yang pertama? Kita bertanya betul-betul kepada ahli ilmu. Jangan kepada sembarangan orang. Kalau dia bukan ahli ilmu, jangan. Karena Allah memerintahkan kita bertanya itu kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri. Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah ahla dzikr. Apa itu ahla dzikr? Yaitu ahla Al-Quran was sunnah. Tanya kepada ahli dzikir. Apa yang dimaksud dengan dzikir? Yaitu orang yang ahli di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau misalnya kita sembarangan bertanya kepada orang, maka ini tidak diperkenankan, ya. Apalagi kalau kita tahu dia bukan ahli ilmu. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan dalam bertanya kepada ahli ilmu. Jadi yang pertama yang kita tanya itu betul-betul ahlinya. Iya. Yang kedua, yang kita tanya itu, ya, harus kita melihat keadaannya. Artinya kalau keadaannya misalnya, ya, si ahli ilmunya itu yang tidak siap untuk ditanya, seperti misalnya keadaannya si ahli ilmu itu sibuk dengan pikiran, atau dalam keadaan dia sangat marah, atau dia sedang sedih, atau dia sedang lapar, atau para ulama, jangan. Karena di saat itu si ahli ilmu tidak akan bisa menjawab secara maksimal. Tapi gunakan waktu kita untuk bertanya itu di saat-saat yang tepat. Ya. Yang kedua, yang ketiga, di dalam bertanya usahakan tanyakan hal-hal yang sifatnya itu sangat kita butuhkan untuk agama kita. Dan dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu tidak menyukai pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Kanu yakrahuna minal mas'alah ma la yufidul amal." Dahulu para sahabat tidak menyukai pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Ya, kalau pertanyaan itu tidak menimbulkan amal, mereka enggak suka. Makanya kenapa sih para sahabat enggak ada yang nanya, "Ya Rasulullah, kapan kau lahir? Tanggal berapa, hari apa?" Iya.
Gak ada satupun pertanyaan para sahabat begitu. Padahal mungkin itu berhubungan dengan apa? Sejarah. Jawabnya kata sebagian ulama, karena ya hal seperti itu tidak menimbulkan amal. Hanya sebatas tahu saja, tapi tidak menimbulkan amal sama sekali. Maka yang kita prioritikan, yang kita prioritaskan di dalam bertanya itu adalah sesuatu yang sifatnya menimbulkan apa? Amal, yang akan kita amalkan dalam agama kita. Ya. Ini faedah yang pertama ya akhir Islam. Azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua yang bisa kita petik ya akhir Islam. Azani Allah wa iyyakum. Fil hadis dalilun ala anna man iltazama ada al-fara'id wa tarkal muharramat dakhala al-jannah. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini ya akhir Islam. Azani Allah wa iyyakum. Hadis ini kata beliau, dalilun ala anna man iltazama ada al-fara'id wa tarkal muharramat dakhala al-jannah. Hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram tapi tidak melakukan perbuatan yang sunnah, maka orang ini masuk surga. Ya. Kenapa? Karena orang ini berkata, ya Rasulullah, kalau aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, dan aku tidak menambah lebih dari itu. Aku juga meyakini kehalalannya, dan aku juga, ya artinya, meyakini kehalalan yang Allah halalkan, aku juga meninggalkan yang haram, apakah aku akan masuk surga, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, kamu akan masuk surga. Artinya, sebatas seseorang itu mencukupkan diri dengan perkara yang sifatnya wajib-wajib saja, itu sudah cukup memasukkan dirinya ke dalam surga. Ya. Namun tentunya Bapak ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Hal hadis ini jangan dijadikan dalih, ya. Jangan dijadikan alasan untuk kita meninggalkan perkara yang sifatnya apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, bukan wajib. Terlebih sunnah yang sifatnya apa? Muakkadah. Sifat yang sangat, sunnah yang sangat ditekankan itu usahakan jangan ditinggalkan ya akhul Islam. Makanya Rasulullah SAW mengingkari sebagian sahabat yang meninggalkan sunnah. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Rasulullah SAW sedang apa? Khutbah Jumat. Lalu ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Ternyata apa? Dia langsung duduk, tidak sholat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, "Ashallaita ya fulan? Kamu sudah sholat belum?" Kata si fulan, "Belum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kum farka." Ya. "Ayo berdiri kamu, sholat 2 rakaat dan ringankan sholatmu." Kata Al-Imam Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis ini menunjukkan ya boleh kita mengingkari perkara yang sifatnya hukumnya apa? Sunnah. Yang sesuatu yang sifatnya sunnah, kalau kita melihat ada orang misalnya terbiasa meninggalkan perkara yang sunnah dan sunnahnya sunnah yang muakkadah, sangat ditekankan sekali, maka yang seperti ini boleh, gak apa-apa Pak. Ya. Kita lihat ada orang, ini orang kok gak pernah sholat tahiyat masjid, kalau masuk kok langsung nyelondong aja begitu, boleh ditegur tidak? Boleh, padahal itu hukumnya apa? Sunnah. Atas pendapat jumhur ulama itu hukumnya sunnah, tapi atas pendapat sebagian ulama hukumnya wajib. Ya. Nah ini akhir Islam azan ya Allah wa iyyakum. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap remeh masalah apa? Masalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan bahwa menjaga sunnah itu Pak adalah menjaga yang wajib. Orang yang bisa menjaga yang sunnah, insya Allah yang wajib lebih terjaga. Tapi orang yang tidak menjaga yang sunnah, maka pertahanan yang wajibnya ini ya sudah hilang. Karena yang sunnah ini, kalau buah itu bagaikan kulit Pak, ya dia akan melindungi intinya. Maka kalau misalnya yang sunnah ini sudah habis, tak ada, dia tidak melakukan yang sunnah, maka untuk meninggalkan yang wajib lebih mudah.
Maka dari itu ya akhi, ya, disyariatkannya sholat sunnah, ibadah yang sifatnya sunnah. Untuk apa? Untuk agar kita bisa lebih menjaga yang wajib. Kalau ternyata yang sunnahnya kita biasa tinggalkan, khawatirnya sedikit demi sedikit kita akan menganggap remeh masalah yang wajib. Kalau sudah menganggap remeh, akhirnya lama-lama apa? Meninggalkannya. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga kita ambil faedah ya, yang bisa kita petik dari hadis ini ya akhul Islam, yaitu asbabut ta'at takunu mudkhilah lil abdil jannah min awwali wahlah, bahwa sebab-sebab ketaatan ya, artinya ketaatan-ketaatan hamba itulah yang menjadi sebab masuknya si hamba ke dalam surga. Selama si hamba itu tidak melakukan dosa-dosa besar, selama si hamba itu meninggalkan perkara yang sifatnya itu dosa besar, maka ia telah mendapatkan keamanan yang sempurna. Makanya disebut, kapan sih Pak batasannya seseorang itu disebut muslim dan mukmin? Ya, kita pernah bahas di hadis yang kedua itu. Ya kan, Islam itu 3 derajat. Islam, iman, ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Apa bedanya muslim sama muhsin, mukmin? Imam Ahmad mengatakan muslim itu alladzi yartaqibul kaba'ir, yaitu yang masih melakukan dosa-dosa besar. Maka dia disebut muslim. Disebut mukmin betul, tapi imannya kurang. Ya. Kapan disebut mukmin? Kalau dia meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka ini orang mukmin. Ya. Kapan disebut muhsin? Kalau dia tidak hanya meninggalkan yang haram, tidak hanya melaksanakan yang wajib, tapi juga melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka ini naik ke derajat muhsin. Ya. Nah sekarang Ustadz, saya alhamdulillah sholat wajib, saya juga sholat sunnah, tapi juga dosa besar jalan terus. Ya, saya yang mana masuknya? Ya muslim. Ya, saya kan beriman betul, tapi anda mukmin. Ya fasik, disebut oleh para ulama dengan istilah mukmin fasik, tidak bisa disebut mukmin yang sempurna. Ya, selama dia masih melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya. Faedah yang selanjutnya ya akhul Islam azanillahu wa iyyakum, yang bisa kita petik, wajibnya meyakini kehalalan yang halal. Di mana meyakini keharaman yang halal ini adalah perkara yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau meyakini kehalalan yang haram ini pun juga bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau ada orang, Pak, dia punya keyakinan ya bahwasannya zina itu halal. Kafir tidak? Kata para ulama kafir, bahkan bisa murtad dari agama Islam. Kecuali kalau memang ada syubhat di pikiran dia, maka harus dihilangkan dulu syubhatnya. Kalau ada orang berkata, gak apa-apa kok makan harta riba halal, kita katakan ini sudah namanya menghalalkan yang haram. Maka yang seperti ini termasuk kufur besar, Pak, bukan kufur kecil lagi. Kalau ada orang yang berbuat zina, tapi dia punya keyakinan bahwasanya zina itu haram, dan dia mengaku itu dosa, maka orang seperti ini disebut oleh para ulama fasik, pelaku dosa besar. Kafir? Belum. Tapi kalau dia sudah punya keyakinan bahwa zina halal dan bahwasanya Allah menghalalkan zina, padahal dia tahu itu haram, maka yang seperti ini bisa murtad dari agama Islam. Sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Sudah tahu itu halal, ternyata diharamkan. Tidak, itu haram bagi saya. Oh, kenapa?
Karena saya penyakit diabetes, kalau makan itu saya penyakit, oh kalau seperti itu nggak masalah. Iya. Tapi kalau misalnya dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan daging. Daging kambing halal, daging ayam halal. Dihalalkan oleh Allah kalau memang disembeli dengan sembelian yang syar'i kan gitu. Tapi ada orang punya keyakinan, enggak, saya enggak mau makan daging. Kenapa? Karena saya punya keyakinan daging itu haram. Itu termasuk menzalimi hewan. Ya, misalnya. Akhirnya ia bertakarub kepada Allah dengan cara mengharamkan yang apa yang Allah halalkan. Yang seperti ini pun juga bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, Pak, mereka mengambil rahib-rahib dan pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah. Bagaimana caranya coba? Apakah mereka beribadah kepada rahib itu kepada rahib juga? Ketika Allah turunkan firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum marhubanahum arbabam min dunillah wal masiha ibn maryam. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Rupanya ketika ayat turun ini, ada seorang sahabat yang bekas orang Nasrani yang bernama Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Kami dahulu, ya Rasulullah, tidak menyembah mereka kok. Apa kata Rasulullah? Bukankah ketika pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Dan bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Kata apa? Kata Adi, betul, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadah mereka kepada para pendeta. Dengan cara mengikuti apa? Ya, kiai ataupun ajengan ataupun ustadz dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, padahal itu udah jelas halalnya. Ya, kalau udah jelas halalnya, kemudian ada orang sengaja mengatakan haram, ya, maka seperti ini akal Islam azan ya Allah, termasuk pembatal-pembatal keislaman. Ya.